Selebgram asal Perancis bernama Remy Lucidi dilaporkan tewas setelah terjatuh dari gedung pencakar langit di Hong Kong. Remy memang menyukai olahraga ekstrim dan memiliki hobi untuk membuat konten di beberapa bangunan tinggi dunia. Pada Kamis 27 Juli kemarin, Remy datang ke Tregunner Tower Hong Kong dan berkata kepada petugas hendak mengunjungi temannya yang berada di lantai 40. Namun, setelah mencapai lantai 49, ternyata Remy membuka pintu di lantai paling atas secara paksa. Naas, dirinya malah terjatuh dari ketinggian 219 meter. Saksi mata sempat melihat Remy mengetuk jendela gedung di lantai 68 untuk meminta tolong. Saksi kemudian segera menelpon polisi untuk meminta bantuan. Namun sebelum polisi datang, Remy sudah tidak kuat dan terjatuh hingga meninggal. Belum diketahui secara pasti penyebab Remy jatuh. Di tempat kejadian, polisi menemukan beberapa rekaman video yang menampilkan dirinya melakukan beberapa tindakan ekstrim lainnya. Seorang pria asal Cina bernama Wu Yongning juga mengalami kejadian tragis serupa. Wu, yang terkenal sebagai seniman penantang maut ini, jatuh dari lantai 62 dan meninggal. Meski resiko yang dihadapi adalah kematian, ternyata masih banyak orang yang menekuni hobi ekstrim ini. Seorang pria asal Prancis bernama Alain Robert, yang dijuluki sebagai manusia laba-laba, pernah memecahkan rekor pada tahun 2015 dengan total sudah memanjat 121 gedung. Namun, aksi ekstrim paling terkenal dan bersejarah adalah aksi yang dilakukan oleh seorang pria di New York bernama Philip Petit pada tahun 1974 lalu. Philip mencatat sejarah dengan melakukan aksi gila, yaitu menyeberangi dua menara World Trade Center dengan hanya menggunakan tali. Aksi ini pun sontak menghebohkan dunia saat itu. Philip mengatakan bahwa hal yang dilakukan itu adalah salah satu impian dalam hidupnya. Gimana menurut kalian guys? Jangan coba-coba aksi berbahaya ini ya.